Halo guys, sebelum nonton videonya, kalian udah subscribe belum? Klik tombol subscribe ini ya. Paman Elang, gimana dengan Paman Koneng? Paman Elang nggak bisa berbuat apa-apa, Li. Apa Kumang terlalu kuat ilmunya? Kenapa jadi kayak kontes suara? Hah? Aku aja, kamu nggak usah. Paman, Paman Elang, Ani mau ke tempat Paman Koneng. Ali jangan. Aduh nih bocah, susah amat. Sini, buru. Jangan ke sono. Brosot, jangan ke sono. Paman Elang aja kewalahan, apalagi Ali. Jangan ngaco deh. Asal kamu tahu, Nyisira, sejak perbatasan itu terbuka, Raden Surya selalu muncul di hadapanku. Ada. Ini dipijitin. Iya. Sendal. Paman Koneng kenapa? Sakit, Ali. Kamu kenapa? Asam urat. Faktor U ya. Paman Koneng? Iya, Ali. Paman Koneng bisa mengalahkan Paman Kumeng sendiri. Ali. Wah. Ali. Ali, jangan keras-keras. Kenapa? Siapa? Aduh, Koneng, Koneng. Lagian mana mungkin, ya kan? Kamu bisa ngalahin si Gopak Kumbang. Kalau aku tidak mungkin mengalahkan Gopak Kumbang, mana mungkin aku di sini? Apalagi di sana. Gimana sih? Paman Koneng, ya. Biar Ali aja ya yang ngobatin Paman Elang. Jangan, Ali. Jangan. Lami ini kasih semut bako, gak sembuh. Bako. Aduh, sakit, Ali. Mantap ya. Akhirnya kita pulang juga ya, Bos. Ah, kelamaan kita di hutan. Mendingan ke kota lah, capek hutan mulu. Nadia nanti kalau udah sampai rumah, rapi-rapiin lah tuh pakaian. Kan besoknya mau ke pesantren, ya? Kenapa Nadia masih mau liburan, Pak? Nadia liburan udah selesai. Sekarang Nadia fokus ke pesantren. Nimba ilmu, memperbaiki diri, oke? Okay? Iya, Papa. Bangsem, gua ngomong sama anak gue. Kenapa lu nyaut, iya, Papa, ya, Papa? Sendiri mencari jati diri yang tersembunyi, berlari sebagai satria di dunia yang akan menunjukkan jalan kebenaran. Ali berani lembut hatinya berjuang dengan ketulusan. Ali berani suci. Kalau anak gue, bisa-bisa lah bini gue serem, tau gak lo? Aduh, anak gue kemana? Ya, dia bengong lagi. Aduh, ini di hutan, jangan bengong, tak kesambet lo. Ayo, istighfar. Cakit. Ada kodok. Lamini. Hei, aku di sini. Sabar. Yang bisa mengobati lukamu itu hanya daun kehidupan. Iya, Koneng. Aku pun tahu. Tapi daun itu kan jauh tempatnya. Rasa-rasanya nyawaku udah di
ujung kerongkongin. Kerongkongin, kerongkongan. Ah, bohong. Benar. Ya sudah, kalau begitu aku cari ramuan di sekitar hutan ini ya. Kamu di sini. Sini enggak ya? Siapa yang lewat sih? Manusia. Paman Elang, sebenarnya di mana daun kehidupannya? Daun kehidupan itu ada di gua buaya, Ali. Kamu ke sana harus melewati sungai dan juga istana boneka. Istana boneka. Istana Siluman. Siluman, Siluman maksudnya, Ali. Aduh. Emang Raja Siluman wajahnya kayak gimana? Ya, pokoknya serem dah mukanya. Nggak jelas begitu. Paling serem mukanya, wajahnya atau apa. Tapi Ali harus tetap cari daun kehidupannya dan menemukan untuk obatin Paman Elang. Aduh, Ali. Kamu jangan ke sana. Kita kayak dia masih hidup deh. Dia masih ada di hutan. Tadi dia peluk aku dan panggil aku mama. Kayaknya anak kita masih hidup deh, sayang. Kita harus ke hutan, sayang. Sayang, itu kan cuma mimpi, ya. Yang namanya mimpi itu bunga tidur dan enggak mungkin, sayang. Enggak mungkin. Dia pasti coba kasih tahu aku bahwa dia tuh masih hidup dan dia ada di hutan. Kita harus cari dia ke hutan dong. Terus kamu mau ke hutan? Iya, aku mau ke hutan. Kalau perlu aku mau camping di sana. Kalau kamu nggak mau ikut aku ya udah, nggak apa-apa. Aku pergi aja sendiri. Kehidupan. Untuk apa Ali cari daun kehidupan? Paman Elang terluka. Ali butuh obat itu. Ali, daun kehidupan itu hanya ada di seberang sungai sana. Kabarnya, daun kehidupan itu mengeluarkan cahaya dari daunnya. Daun kehidupan itu ada di gua buaya, Ali. Terima kasih ya. Terima kasih, Kelinci. Sama-sama, Ali. Kamu anak yang baik. Hutan ini butuh sosok pemimpin sepertimu. Ali berani menumbuh hatinya berjuang dengan ketulusan.
sebelum Ali sampai ke tepi sungai itu, Ali harus menghadapi dua siluman itu. Mendapatkan daun kehidupan itu secepatnya. Kasihan Paman Elang. Di mana ya daun kehidupan itu? Datang ke sini untuk melilit Ali. Aku tuh kan baik. Mana mungkin aku mau lilit kamu? Ali, kamu ngapain di sini? Ali sedang mencari daun kehidupan. Apakah ulur tahu di mana? Oh, daun kehidupan. Aku tahu. Ada di sebelah situ tuh.